Perihal seorang kakek-kakek di Ketanggungan, Kabupaten Brebes datang ke toko emas dengan membawa uang receh sebanyak 2 karung. Video itu dibagikan oleh akun Instagram @andrelin48. Informasi yang didapatkan tribunjateng.com, kejadian itu terjadi di toko emas Rahma di Jalan Diponegoro, Brebes pada Rabu 30 Juni 2021 kemarin. Kakek tersebut diketahui bernama Januri, 60 tahun, warga Desa Baros, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Dia datang untuk membeli emas sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penampilannya sederhana, mengenakan kemeja putih lengan pendek, celana hitam, dan kopiah putih. Uang receh yang dibawa kakek tersebut ternyata jumlahnya mencapai 6 juta rupiah. Kepada karyawan toko, kakek tersebut mengaku seorang pengemis. Pemilik toko emas Rahma, Henke 40 tahun, membenarkan bahwa ada seorang kakek yang membeli emas dengan uang receh sebanyak 2 karung. Kakek tersebut datang ke tokonya agak siang. Menurut Henke, sepengakuan si kakek, dia sempat ditolak di beberapa toko emas di wilayah Jalan Diponegoro, Brebes. Dia ditolak di 2 toko emas lain, kemudian setelah itu dia datang ke toko emas Rahma. Henki menjelaskan, kakek tersebut datang membeli emas membawa uang receh yang dimasukkan dalam 2 karung. Semua uangnya adalah uang receh atau kecil, uang lembaran Rp2.000 dan uang logam Rp1.500. Setelah dihitung, menurut Henki uangnya mencapai 6 juta lebih. Henki mengatakan kakek bernama Januri itu membeli 2 perhiasan dengan jenis emas muda. Dia membeli kalung seberat 10 gram dan gelang seberat 8 gram. Total harganya 6,5 juta. Menanggapi banyaknya toko emas yang menolak Januri, Henki menilai penolakan tersebut menjadi kondisi wajar di masa pandemi COVID-19. Ia mengatakan karena rata-rata toko emas saat ini sedang mengetatkan protokol kesehatan. Hal itu dilakukan dengan menghindari perhitungan pecahan uang koin terlalu banyak.